Biarpun menamatkan perlumbaan tanpa sebarang mata, namun penamat di kedudukan ke-21 selepas bermula di petak ke-29, iaitu petak terakhir, sedikit mengubat kekecewaan buat pelumba Moto3 negara Sharifuddin Azman di GP Sepanyol pada Ahad lalu. Sharifuddin atau lebih mesra dengan panggilan Damok mengakui apa yang berlaku di Sepanyol itu memberi pengajaran berguna buat dirinya untuk tidak mengulangi kesilapan pada perlumbaan seterusnya selepas ini. Pelumba MT Helmets MSI itu berkata banyak yang dipelajarinya dan kini perlu terus kekal fokus untuk memburu mata. Saya berjaya menamatkan perlumbaan pada Ahad lalu di tempat ke-21 selepas bermula di petak yang terakhir dan mengambil satu long lap penalty dalam sesi perlumbaan. Ini bukanlah keputusan yang baik buat saya. Namun, saya harus ambil ini sebagai pengajaran dan tidak melakukan kesilapan sama. Fokus sekarang untuk bekerja keras lagi untuk perlumbaan seterusnya. Terima kasih semua di atas sokongan, katanya. Terdahulu, pelumba kelahiran Selangor itu terpaksa bermula di petak terakhir selepas dikenakan penalti oleh steward perlumbaan. Dia pada awalnya menempah petak ke-25 selepas melakar masa sepusingan 1 minit 47.501 saat pada sesi kelayakan di Lita Heres. Bagaimanapun, kesilapan Damok menunggang jenteranya terlalu perlahan pada garis perlumbaan sehingga menghalang pelumba lain menakibatkan dia dihukum berlumba pada grid terakhir dan dikenakan penalti sepusingan yang panjang. Saingan kejuaraan motosikal dunia seterusnya akan berlangsung di Lita Bugatti Perancis 14 Mei ini dengan Damok kini menghuni kedudukan ke-22 keseluruhan selepas meraih 5 mata.